Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu fardu puasa sebagaimana yang telah diwajibkan ke atas kaum-kaum yang terdahulu. Mudah-mudahan kamu termasuk di kalangan orang-orang yang bertakwa. Apabila sesuatu syariat difardukan ke atas orang-orang yang beriman, sudah tentulah syariat tersebut akan mengandungi hikmah ataupun kelebihan yang kadang-kadang tidak kita ketahui sebagai seorang manusia biasa. Kalau kita lihat daripada sudut perubatan, puasa itu sendiri sebenarnya bukanlah suatu perkara yang asing sudut perubatan. Puasa dikaitkan dengan pelbagai aspek dalam perawatan dan juga perubatan. Ya, contoh, seorang pesakit yang ingin menjalani perbedahan diperlukan untuk berpuasa agar ianya dapat memudahkan proses pembiusan dan juga pembedahan yang akan dilakukan. Malahan, dalam perubatan, punca-punca penyakit datangnya daripada masalah permakanan yang tidak teratur. Contohnya, kolesterol juga kencing manis. Ini adalah dua daripada banyak contoh penyakit dalam bidang perubatan yang diakibatkan oleh pemakanan yang tidak teratur. Pemakanan yang tinggi dengan kandungan lemak ataupun yang tinggi dengan kandungan gula menyebabkan paras kolesterol dan juga paras gula tinggi dalam tubuh badan seseorang manusia. Ini akan membawa kepada banyak komplikasi penyakit yang berkaitan dengan kolesterol dan juga darah manis. Hikmah daripada sudut perubatan, wajibkan kita berpuasa agar kita dapat mengatur semula kaedah pemakanan kita. Pastikan agar kaedah pemakanan kita adalah suatu kaedah pemakanan yang baik. Ini akan dapat memastikan kandungan kolesterol dan gula di dalam badan kita kembali kepada tahap yang normal. Sangat bertepatan dengan konsep maqasid syariah. Tujuan turunkan sesuatu syariah itu bukan sahaja puasa ini akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Taala, malahan hikmah daripada sudut perubatan memastikan kesihatan tubuh badan kita bertambah baik insya-Allah. Inilah yang perlu kita fahami dan dalami untuk kita teruskan amalan puasa ini bukan sahaja dalam bulan Ramadan, kita perlu lanjutkan di hari di luar daripada bulan Ramadan. Begitulah cantiknya Islam dalam menyusun atur kehidupan kita. Bukan sahaja syariat yang diturunkan bertujuan untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Taala, dalam masa yang sama yang mempunyai pelbagai kebaikan daripada sudut sains. Pulanglah pada kita sebagai seorang manusia untuk mengkaji dan memahami kebaikan dan kelebihan sesuatu syariat yang diturunkan kepada kita.